يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Papa, Mama yang rasa cintai dan hormati, Tarsa meminta permohonan maaf jika selama hidup Tarsa ini telah banyak melakukan kesalahan dan melakukan kehilafan di saat yang baik ini. Tarsa memohon izin, memohon restu untuk dinikahkan dengan kekasih pilihan Tarsa, pria yang Tarsa cintai, pria yang bernama Pujiandi Pratama Putra. Dan juga kami silakan untuk calon mempelai pria, Pujiandi Pratama Putra SAB. Kami silakan untuk duduk sesuai tempat yang sudah kita sediakan. Karena syarat dan rukun pernikahan telah lengkap, oleh karenanya mari sama kita mulai akad nikah ini sembari semua kita yang berhadir berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujiandi Pratama Putra. Saya, Pak. Saya nikahkan kepadamu putri kandung saya, Tarsa Gela Trindita, maharnya 9 gram emas tunai. Saya terima nikah Tarsa Gela Trindita, maharnya 9 gram emas tunai. Barakallahu bainakum wa fi khair. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu karena ku yakin kau hanya untukku. Pada hari ini Sabtu tanggal 19 Januari 2019, saya Pujiandi Pratama Putra bin Andi Saputra berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Tarsa Gela Trindita binti Imam Subiono dengan baik, muhasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Di sana cintaku, walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti, meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Pertama kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas berkenannya Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia untuk meluangkan waktu memenuhi undangan kami dalam rangka memberikan doa restu untuk pernikahan adinda kami, Tarsa dan Puji yang pada hari ini melangsungkan prosesi pernikahannya. Kami merasa sangat terhormat dengan kehadiran Bapak Ibu, sembari berharap doa restu yang Bapak Ibu berikan kepada kedua mempelai dapat mengantarkan mereka untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
Sebelum kita menyambut kedua mempelai kita hari ini, marilah kita sambut orang tua dari mempelai wanita, Bapak Imam Subiono dan Ibu Y.A. Hendriastuti Kuraa. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang paling kita tunggu-tunggu, kedua mempelai kita hari ini. Dan para hadir sekalian, langsung aja kita sambut Tasya dan Fuji. Halo, selamat buat Mbak Tasya sama Bang Fuji. Selamat buat Tasya dan Bang Fuji. Selamat untuk Fuji dan Tasya. Semoga Kina Mawada Waroma cepat diberikan momongan. Amin gitu. Amin. Mantap, Bo. Mantap. Selamat buat Bego dan Tasya. Semoga keluarga Kina Mawada Waroma enak-enak. Happy wedding buat Bang Fuji dan Kak Tasya. Selamat bahagia. Happy wedding Bang Fuji dan Kak Tasya. Halo, selamat buat Fuji dan Tasya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cepat diberi momongan. Selamat menikah buat Tasya dan Fuji. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Cepat dapat keturunan biar temannya, teman Vio, Ara sama Renan. Selamat Tasya, Fuji.